Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan sore hari ini menjelang Lebaran Idul Fitri, berjumpa kembali tentunya di channel Sam Kelana. Orangnya ya ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kali selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli alaihi. Saudaraku, kemarin di channel Taman Nusantara saya menyebutkan saya mau membuat paket namanya paket THR. Apa itu paket THR? Tapi mohon maaf, hanya satu paket THR-nya. Jadi ini di sini ada Pride of Sumatera, asli Bonggol Ori, asli Bonggolan, dan asli pokoknya jos banget, asli tanian lokal. Ini yang ini daun dihitung 1, 2, 3 ya, daun 3. Yang ini daunnya 1, 2, 3. Ini masih kuncup ya. Yang ini masih berdaun 1, tapi batangnya sudah terlihat kekar sekali. Nih, ini bonggolnya kelihatan ya. Ini mau tunas lagi di sebelahnya nih. Nih, mau tunas lagi nih. Wah, mantep pokoknya. Yang ini daun 2. Tuh, 1, 2. Ini semua adalah tanian saya, asli hasil dari cacah bonggol. Dan justru bukan cacah bonggol, ini adalah asli bonggol bawahnya ya, yang ini. Oke. Untuk paket THR ini saya tetap saya kasih harga, tapi tentunya harganya jauh dari harga biasa ya. Normalnya itu satu batang ini 150.000, tapi bahkan tidak saya jual karena apa, ini adalah asli bonggol bawah, jadi memang betul-betul bisa tunas lebih dari satu ini ya. Begitu mantap, ini spesial untuk menjelang Lebaran ini saya kasih paket THR 1, 2, 3, 4 4 pot, tapi harus diborong satu orang, nggak boleh ngecer. Intinya mau sampean patungan sama tetangga juga boleh, yang penting saya taunya satu orang. Oke, ini saya kasih harga berapa? Yo, siji loro telu papat. Empat ini saya kasih harga murah saja, cukup dengan harga Rp400.000 saja. Jadi ini pokoknya spesial buat sampean, Rp400.000 saja. Keterangan sudah saya sebutkan tadi, daun jumlahnya berapa. Dan ini media tanam kami juga. Ini ada daun bambunya, ada kokopitnya, sekam bakarnya, komplit ya. Nih, jadi tenang saja untuk mencacah apa? Pride of Sumatera, aman media tanam kami. Jadi jangan ragu-ragu untuk membeli media tanam kami dengan harga yang sangat murah meriah tentunya. Itu di sebelah sana itu ada jasa pengiriman. Kalau kurang percaya dengan saya, mau beli bunga dengan saya, kok takut bunganya tidak dikirim, langsung di sana ada beliau-beliau. Yo syuting, cheers. Ya, biar melambaikan tangan juga boleh. Itu kami dengan pihak JNE. Ya, mohon maaf kami menyebutkan merek, nggak apa-apa. Sambil promosi. Jadi insya Allah aman, packingan aman, dikirim juga sampai di tempat sampean dalam keadaan yang masih bagus, sehat walafiat, masalamah. Amin. Jadi setelah di packing langsung diambil oleh beliau yang suka ngambil. Ini malah bosnya malah turun tangan ini. Ini mungkin mau ngasih saya duit, ini ngasih THR ini. Kemarin sudah dikasih THR. Oke, ini saudaraku ya, silakan di screenshot. Monggo yang berminat silahkan. Siji loro telu cekrek. Kalau setelah Lebaran ini sudah tidak saya jual. Jadi dijualnya sebelum Lebaran ini untuk beli anu ini, jajanan Lebaran untuk sangu ini. Cekrek cantik. Oke saudara, di sebelah sini ini ada kocin yang sampai ngeleweh-ngeleweh saking panjangnya batangnya nih, sampai diganjel oleh batu bata nih. Nih, saking tingginya nih, diganjel-ganjel nih. Wah, tuh ya. Isinya saya hitung. Yuk, hitung bareng-bareng yuk. Kira ya, Dad ya. Ini yang megang kamera si Daddy Flower ini. Satu. Yang gede dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang gede ini 9 dengan yang ini satu ini. Anaknya gede banget nih calonnya nih. Anakan belum mekar daunnya aja udah gede segini.
Nih dilihat ya, ini saya rangkul segedenya apa biar sampean paham. Nih, gedenya segini ya. Monggo saudaraku. Ini perhatikan warnanya, pokoknya glowingnya, sampean perhatikan sehatnya. Ini tinggal dipindah ke pot yang lebih besar di tempat sampean. Ini sudah joss. Ini aslinya harganya itu mahal, Den. Asli mahal. Ini harga asli 500 ya. Asli 500.000, tapi isinya loh 9. 9 batang. Coba sampean kalikan saja. 9 batang per batang yang sudah jumbo begini berapa? Ini rumpun original. Berhubung ini mau lebaran, yang gue tuku jajan. Ini ya lagi bokeh ini. Spesial buat saudaraku, silakan di screenshot. Ini rumpun 9 ini saya jual sangat murah. Cukup dengan harga Rp300.000 saja. Silahkan sampean transfer uangnya ke kami. Segera diborong. Dengan keadaan yang begitu sehat, ini tinggal ganti pot, sampean sudah langsung media tanam dari kami juga ada, bisa dibeli. Media tanam dengan harga Rp100.000 dapat 4 bungkus. Monggo, gratis ongkir sejabodetabek untuk media tanamnya. Kalau aglonema ini beratnya sekitar berapa ini? 4 kilo, 5 kilo. Tapi gampang, masalah ongkir bisa dirundingkan dengan saya. Udah biasa. Oke, saudaraku, saya juga punya sesuatu yang jos. Meh, sini, itu apa itu? Oh, ini nih, ini media tanam yang sudah dikirim buat Bu Hajah Herni, Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Balaraja. Ya, saya sering ke sana dulu. Ini untuk Bu Herni, Bu Hajah. Ini pakaian siapa ini? Fadil Garden, komplong ya. Oke, ini mantap ya. Berat loh, 4 kilo ini, 4 ya. 4 bungkus ini sengaja dikempesin lagi di vakum biar semakin ringkes lagi makingnya. Segini 100.000 gratis ongkir. Ini 4 bungkus ya. Mantap. Oke, kalau ada yang mau beli kokopitnya saja, boleh juga ini. Kokopitnya saja. Nih, monggo. Ini sudah disiapkan oleh si Daddy Flower ini tadi ya. Katanya, "Kang, saya mau review kokopitnya saja, siapa tahu ada yang butuh cuma kokopitnya saja." Boleh juga. Padang ora? Padang. Tenan ora iki. Saya mau reviewnya nyantai ini. Nah. Perbungkus begini kokopit yang sudah difermentasi ini ya. Ini seperti ini tuh. Ini sudah adem ya kokopitnya. Jangan sembarangan menggunakan kokopit kalau belum difermentasi, dia ada unsur panasnya. Jadi harus yang sudah difermentasi. Lah perbungkus ini seperti ini. Ini saya jual harganya Rp15.000. Monggo yang butuh kokopit saja. Nah, kalau Rp15.000 satu bungkus. Kalau sampean beli 4 bungkus seperti ini cukup dengan harga Rp50.000. Monggo, tentunya kami sudah menghitung semuanya biar sampean dapat kokopit, saya juga dapat untung. Karena kalau jual beli nggak dapat untung, namanya dapat buntung. Nah, begitu. Tentunya saya sudah mengukur untuk semua biar bisa jalan. Begitu, insya Allah berkah. Amin. Oh ya, saya ucapkan terima kasih banyak pada saudara-saudara yang sudah berlangganan di channel-channel kami. Ada channel Sam Kelana, Taman Nusantara, Daddy Flower, Alfaruk Berbunga, Fadil Garden, Risma Tani, dan lain-lain. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya mewakili mereka-mereka, adik-adik saya, mengucapkan mohon maaf lahir batin sedalam-dalamnya kepada saudaraku di seluruh Nusantara. Karena tentunya pastinya manusia itu pasti ada kesalahan. Entah itu tutur kata saya, adik-adik saya, atau cara pelayanan kami, mungkin kata-katanya agak menyinggung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya tanpa sampean minta maaf kepada saya sudah memaafkan sampean. Karena sampean gak punya salah, yang salah itu adalah kami dari channel Nusantara. Oke, lanjut lagi review bunga. Ini sambil nyari rezeki, gue sanggup bodoh. Kata orang Jawa, gue sangu bodoh. Saya punya anu loh, Dad, Big Papa loh, Dad. Sini, Dad. Ini media tanamnya ya. Ini seperti ini bungkusnya. Oh, daun bambu, kokopit, sekam bakar, sekam fermentasi. Mantap, ada pupuk kandangnya. Joss. Oke. Untuk Big Papa. Nih, Big Papa, cantik warnanya. Tuh, glowing, ditutul-tul. Iya, agak derdeng-derdeng ya. Oh, belum makan pasti. Nih,
Big Papanya 40 ribuan. Saudara, cekrek. Oke, kalau mau yang rumpun, nih juga boleh. Perbandingannya nih, silahkan. Yang ini tangan kanan saya 40 ribu. Nah, kalau yang rumpunan sudah cantik seperti ini cukup dengan 200 ribu. Isinya banyak. Tuh, saudara. Isinya banyak toh. Ini tinggal dilap-lap-lap. Cantik kok mirip Andini ya. Kok mutasinya jadi Andini ya. Kalau ini Andini sudah harganya 500 ini segini. Asli, ini berhubung ini Big Papa. Saya ngomongnya tetap Big Papa. Saya jujur apa adanya. Rumpun ini 200 ribu saja. Jiro lu cekrek. Cantik. Nah. Oke, saudara. Selanjutnya, ini Red Venus ini belum keluar ya. Belum laku ya. Monggo itu juga merucuk anaknya ada banyak. Monggo. Tuh diputer-puter. Tuh. Tingginya sekitar 3 meter setengah. Daunnya kita jengkali. Tuh, sangat panjang dan lebar. Tuh, monggo. Tuh diputer biar jelas sampean. Asli isi banyak, itu anaknya sudah mulai merucuk. Lah diingu sampean 2 bulan sudah anaknya membesar. Monggo. Ini saudaraku buat sampean. Harganya cukup Rp200.000. Siji loro telu cekrek, cantik. Oke. Apa nih iki? Red Venus ya? Ini, Dad. Sambil santai-santai ya. Mau nambil nunggu buka ini. Ini Red Venus-nya, mantep-mantep tuh. Obrolan aja lah ya. Red Venus dengan but anjaman itu berbeda. Kalau Red Venus daunnya agak lancip, dia agak panjang. Sebelah sana masih banyak stoknya. Oh, ini nih. Agak panjang nih. Nih. Tuh kan. Terlihat jelas ya. Bedanya dengan Dut Anjamani. Red Venus ini 30 ribu. Wes, monggo. Cekrek. Nanti. Rotundum rumpun, saudara. Rotundum rumpunnya 50 ribu. Itu kayaknya suara mic masjid mau bunyi itu. Jadi cepet-cepet ini. Sini. Mani lompet. Mani lompet, Dad. Mani lompetnya tuh baru dapat jadi belum ngadek. Mani lompet ini rumpunan tuh bawa anak semua tuh warnanya sangat cantik gitu. Mutasinya tuh ya Allah mani lompet itu cantik mempesona nih loh warnanya ya Allah cantik ya Allah jos banget dekatin deh ya Allah mantap yang ini loh ya jan mempesona setangnya tangkainya pink daunnya cantik. Anaknya banyak, dan idaman para lelaki. Ini yang ini harganya 100 ribu. Yo, cekrek. Nah, kalau yang ini sama aja lah. Monggo nih, warnanya juga cantik nih. Wih, jos, ngeping-ngeping gimana? 100 ribu. Terus yang satuan ini, monggo, ini cukup dengan 40 ribu. Cekrek. Nanti apa nih iki? Siam Aurora rumpun wes 20 ribu monggo atau 15 ribu saja. 15 ribu sudah dapat yang rumpun mantap. Kesana yuk sambil jalan-jalan mundur ayo mundur kita kesana saudara. Weh, Sakuntala lupa saya reviewkan Sakuntala saya. Sakuntalanya begini, merah. Ini kalau terkena panas sedikit, dia daunnya lemes. Tapi kalau malam dia tegak. Ayo seperti apa? Kalau dingin-dingin dia tegak. Oke, Sakuntala ini harganya 1 juta rupiah. Barangkali ada yang minat Sakuntala. Cekrek, cantik. Udah, jangan yang mahal-mahal. Nanti pada kabur penontonnya. Oh, ada yang jual obralan sampai harga aglonema berapa? 1000 rupiah. Ya nggak apa-apa lah orang kaya yang ngobrol ya basing-basing. Kalau saya petani kecil ya sambil dihitung punyanya apa adanya ya seperti ini adanya ya. Ya iyalah gurita Dad. Kita cari guritanya. Sebelum ke gurita kita ke Diven Blonteng. Sri kapan kowe bali Sri rezeki mesti nggawa rezeki Sri rezeki blonteng api banget ayo dituku
ayo diborong. Asik. Ayo berapa? Berapa, Dad? 30 ribu. Biasanya 50. 30 ya. Spesial mau lebaran, THR. Cantik. Oke, THR dari saya ada. Jadi setiap pembelian saya kasih gratisan. Saya kasih bonus. Itu sungkupan. Setiap pembelian mau saya kasih bonus. Apa bonusnya? Bonusnya adalah harmoni. Ini THR dari saya. Setiap pembelian saya kasih bonus harmoni. Kecuali beli media tanam, kalau dikasih bunga nggak bisa. Begitu. Oke ya. Diingatkan saya, Mas, katanya ada bonusnya. Itu kalau pas WA-an ke saya, diingatkan ada bonusnya. Oke, Bu, saya hampir lupa. Karena mikir banyak, jadi wajar kalau lupa. Yuk, mau itu tuh, gurita saya gede banget. Nyelempet di sini. Segede opo iki raksasa. Wow, tuh saya nyumput tuh sudah enggak bisa kelihatan tuh. Wah. Kurang jelas gambarnya atau jelas banget? Mantap guritanya, daunnya lebar selebar lapangan tampilannya. Ini apa tuh yang dongol nih? Putih-putih di bawah. Akar. Ternyata akarnya sudah jebol. Sehat banget. Gurita yang ini harganya berhubung THR-an. Harga THR, saudara, ini harganya cuma 150. Gede banget, biasanya 300. Separuh harga. Cekrek. Mantap. Oke, kita taruh dulu di sinilah. Stok saya ini yang mungkin sekitar 7 bulan yang akan datang, insya Allah sudah mulai kelihatan. Mulai dongol-dongol ya. Banyak sih, ada jenis, beberapa jenis. Mantap sekali. Snow White, Dad. Ini Snow White-nya murah saja lah, Dad. Kita kasih harga Snow White. Dikasih info masih. Snow White-nya harganya cuma 25.000. Info nih masih 20.000. Mantap, cekrek. Oke, lipstick pink alias lipstick orange, warnanya orange-orange dicampur dengan pink, bermutasi merah yang sangat cantik. Ini harganya cukup dengan 15.000. Cantik. Oke, dut anjap, anjap alias dut anjamani yang berwarna coraknya agak orange. Harganya murah saja. 20.000 alias 25.000 rupiah saja. Stoknya masih di rulu. Cekrek, cantik. Apa nih ini? Kocin. Iya, sini, Dad. Kocin, Dad. Kocinnya 25.000, 20.000, cekrek. Wes berhubung mau lebaran, kalau besok setelah lebaran harganya naik drastis. Apa nih iki yo? Nih kita lihatkan stok dari heng-heng kita yang benar-benar tanian kita, yang glowing-glowing, sehat-sehat daunnya. Pokoknya super kuat, keker. Terlihat ya, daunnya itu seger. Nah, ini berapa, Mas? 25.000 saja alias 20.000. Cekrek, cantik, stoknya banyak. Tuh, mantep-mantep tuh. Gede-gede. Oke. Kita ke tisunya, saudara. Tisu sudah gede, cukup 15.000 saja. Gede nih. Tuh ya, gede ya. Tuh, stoknya banyak. Di kebun sebelah rumah ibu saya ada. 15.000 saja. Cekrek, cantik. Woneh ini. Loh, masih punya lukisan cinta toh. Saya kira udah habis ini. Sambil dibuang daun-daun yang kering. Namanya sambil review, sambil ngerawat bunga. Nih. Buklah di Amazon kalau ada yang minat, itu boleh juga yang tadi itu. Udah gede jumbo, itu cukup 50.000 saja. Monggo. Nih, lihatkan saudara, lukisan cinta. Tuh, cantik ya. Tuh, udah gede ya.
Kalau ada yang jual 10.000 itu perbandingannya ada nggak ya? Kecil banget lah. Yang orang jual 10.000 itu kecil banget asli. Nah ini yang sudah gede begini saya jual murah. Ini normalnya. Ini saya jual 25.000 saja lah. Monggo jiro lu cekrek cantik. Saudara. Kemudian kalau ada yang mau ini Syngonium Green White, wah akarnya sampai jebol-jebol loh. Syngonium Green White-nya mantep. Syngonium Green White, waduh akarnya sampai tembus-tembus. Tuh, mantep tuh. Wah, jos banget. Walah, lah, akarnya kok cepet banget ya. Tuh, mantep saudaraku. Sehat-sehat. Ini harganya murah saja lah. 10 ribuan. Monggo. 10 ribu Syngonium Green White. Syngonium Green White mantep-mantep tuh. Wow, 10 ribu per batang. Oke. Ini kayaknya sudah lama videonya, berapa menit, Dad? 20, oke. Sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Beginilah keadaan kami ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak khilaf, banyak kesalahan. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih kepada saudaraku di seluruh Nusantara yang sudah berlangganan dengan kami. Saya akhiri. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara.